Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat sekalian, sahabat petani. Kali ini mari kita simak sistem atau pola tanam tumpang pinggir. Mohon maaf kalau saya membuat istilah sendiri ya. Konsep sederhananya yaitu memanfaatkan pinggiran lahan tanaman utama dengan ditanami tanaman sampingan. Baik, bisa kita lihat di sini. Tanaman kacang buncis yang tumbuh sebagai tanaman sekunder atau tanaman sampingan yang ditanam di pinggiran lahan tanaman jagung sebagai tanaman primer atau tanaman utama. Dengan pola tanam tumpang pinggir, diharapkan akan kita peroleh panen sampingan, yakni selain panen jagung, kita juga akan panen kacang buncis. Begitu. Akan tetapi sebagai catatan, kita juga harus memperhatikan space atau jarak tanam sehingga tanaman buncis tidak terhalangi masuknya sinar matahari yang akan menghambat proses fotosintesis tentunya, sehingga kedua tanaman tersebut betul-betul saling berpotensi untuk menghasilkan panen. Terima kasih sekedar info, semoga bermanfaat. Salam hangat, salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.